وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا من المرشدين للمعرفة: ثم ليلحق بعد ذلك، kemudian ada lagi yang mencukur rambut setelah itu. Wasunatu, dan sunat, ayastaqbil qiblata, bahwa dia ketika mencukur rambut menghadap kiblat. Wa yabtadi'a, dan dia mulai bimaqdami ra'si, dengan depan kepalanya. Jadi gunting rambutnya di sini, tahalulnya, ya. Sunatnya mau di belakang juga boleh, di samping kiri kanan juga boleh. Fayahlika syikol aymana, maka dia lalu ia cukur akan bagian yang sebelah kanan, sebelah kanan depan, ya, kanan. Ilal asma, ini sampai dua tulang al musrafa ini yang menonjol, ala kofa, di atas tengkuk belakang, ya. Terserah sih mau pilih mana, jadi dari sini boleh, sini boleh, sini boleh, ya, depan, kanan, silakan pilih mau yang mana, ya. Mau gunting semuanya ya masih bagus, ya. Summa ya'lukil baqiyah, kemudian dia cukur yang sisanya, berarti semuanya dia cukur semua sisanya. Jadi cukurnya baru-baru dari depan, dari sini ke sini, baru semuanya. Ini cara kita gunting dari depan kanan baru sini, sama dengan kita mandi. Kalau mandi kan begitu, kita mandi kan sini. Sudah siap, ya? Iya. Jadi kalau kita cukur dari sini, cukur semuanya. Cuma dari mana mulainya? Dari depan, lalu sebelah kanan, lalu belakang kita. Ya, begitu. Sama kita mandi kan begitu, mandi hadas, ya. Jatuhin di sini dulu, habis dari sini baru sebelah kanan. Wa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma asbit li bikulli sya'ratin hasanatan. Ya Allah, tetapkan bagiku dengan setiap satu rambut akan kebaikan. Wamhu anni biha sayyi'atan, dan hapus dariku dengan sebabnya akan satu keburukan dosa. Warfa'li biha indaka darajatan, dan angkat bagiku dengan sebabnya, ya, di sisi engkau akan satu derajat. Dengan jadi biha, dengan satu rambut, masya Allah. Maka yang bagus dicukur, ya. Andai kata enggak dicukur juga enggak apa-apa, enggak dibotakin, tapi yang bagus dicukur, ya. Kalau perempuan yang bagus digunting, dipendekin. Wal mar'atu, ya, wal mar'atu taqussu sya'ra, nah, perempuan memendekkan rambut, cukup digunting aja sedikit, ya. Wal asra'u yusta'abu, botak itu disunatkan lahu bagi laki-laki. Imrarun Musa ala ra'si, disunatkan bagi orang yang botak, ya, itu menjalankan Musa pisau cukur ala ra'si, di atas kepalanya. Jadi kalau umpama dia botak, cukup jalanin aja. Wa mahma, ya, hulik wa mahma halaqa ba'da ramil jamrati faqad hasal lahu ta'allul awwal. Kapan-kapan dia mencukur, mahma halaqa, kapan-kapan dia mencukur, ba'da ramil jamrati, setelah melontar jamrah,
faqad hasala lahu ta'alul awal, maka sungguh hasil baginya ta'alul yang pertama. Wa halal lahu kullul mahzurati ila nisa'i wa sayyidat, dan halal baginya ya oleh setiap kullul mahzurati, oleh setiap yang dilarang kecuali perempuan dan memburu untuk tahalul yang pertama. Yang lain boleh kecuali berhubungan sama istri, enggak boleh memburu, enggak boleh. Tapi kita biasanya kalau begini mah kagak ngeh sama istri, capek, capek orang begadang ya, begadang capek gitu, capek pak, enggak ngeh, bangun kagak, kita enggak bangun itu ya. Mungkin ada kalau begini nih, oh ini mungkin ada orang yang ya hiper, tapi kalau ini enggak ya, nggak mikirin ginian, capek banget yang udah pernah pergi haji, capek. Jadi waktu itu saya pernah merasakan keadaan seperti ini gimana. Oh seperti ini, kagak mikirin gituan. Padahal saya masih termasuk ya rumah tangga belum lama itu, udah lama juga sih. Ya. Maksudnya masih baru lah, belum lama-lama banget gitu. Tapi nggak mikirin gituan. Iya. Kenapa? Saking capeknya. Kecuali udah lama tuh, udah selesai itu. Ya? Iya, lepas. Ini kan masih kerja semua nih. Iya, masih capek ini. Iya. Kayak kita di rumah pulang-pulang ya dari mana-mana capek banget, mikirin gitu enggak gak? Enggak kayaknya. Emang kalau kita belum pergi haji enggak kebayang sama kita pak. Tapi kalau kita udah pernah pergi haji ya, kebayang itu enggak. Enggak mikirin gituan. Tapi mungkin ada, bisa jadi ada ini karena ada penjelasannya. Summa yufidu ila makata, kemudian ia ya bertolak ke Mekah, berangkat ya. Wa yatufu, dan dia tawaf, kama zakarnahu, sebagaimana sudah kami sebutkan akan dia. Wa hadza tawafu, ini tawaf adalah ruknun fil haji, rukun pada haji, namanya tawaf ifadah ya. Namanya tawaf ifadah, makanya tadi bahasanya summa yufidu, dia bertolak ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Wa yusama tawaf ziyarati, dan dinamai ia akan tawaf ziarah ya. Wa awwalu waqtihi ba'da nisfil laili min lailatin nahri, dan awal waktunya setelah setengah malam dari malam nahar. Ya setengah malam, jam 12 ke sana. Ya. Wa afdalu waqtihi yauma nahri. Paling afdal waktunya adalah hari nahar. Siang berarti. Wala akhir li waqti, enggak ada akhir bagi waktunya. Bal utakhiru, bahkan boleh baginya menundanya. Walakin yabqa muqayyadan min ihrami, bahkan kekal terikat dengan ihram ya. Fala tahilu, maka tidak halal lahu baginya an-nisa'u, oleh perempuan istri bergaul sama istri belum halal, illa kecuali ba'da hadza tawaf, setelah tawaf ini, habis tawaf ifadah baru boleh. Artinya dia ya fa iza tawafa tamma ta'allulu, maka apabila dia tawaf maka sempurna ta'allulnya, ta'allul sani. Wartafa'al ihramu, dan terangkat ihram bil kulliyati, dengan secara keseluruhan. Walam yabqa illa ramyu ayyami tasyrik, dan tidak tersisa kecuali melontar hari tasyrik. Ini udah enak nih.
Dah dikit lagi habis. Ya. Wal mabitu bi Mina dan mabit di Mina. Wahya wajibatun ba'da zawali ihrami ala sabil ibtida'i lil ajib. Itu adalah segala kewajiban-kewajiban setelah hilangnya ihram, selesai ihram atas jalan ittiba, ya, kepada haji, ngikut kepada haji. Wa asbabu tahallul ini salah satu sebab-sebab tahallul itu ada tiga. Ar-ramyu, pertama melontar. Wal halqu, dan mencukur. Wa tawafu, dan tawaf alladhi huwa ruknun, itu tawaf rukun, tawaf ifadah. Wa fil haji arba'u khutabin, pada haji ada empat, ya, khutbah. Khutbatu yaumi sabi, khutbah hari yang ketujuh. Wa khutbatu yaumi arafata, khutbah hari Arafah. Ya. Ini sunat. Wa khutbatu yaumi nahri, khutbah hari nahar. Ya. Biasanya kita hari Arafah aja. Wa khutbatu yaumi nahri al-awali, dan khutbah hari, ya, nafar yang pertama. Wa kulluha akibat zawali, seluruhnya setelah gelincir matahari. Ya. Seluruhnya setelah gelincir matahari. Wa kulluha afradun, dan seluruhnya itu sendiri-sendiri. Illa khutbata yaumi Arafah, kecuali khutbah yaumi Arafah. Ya. Dia, ya, rame-rame. Fa innaha khutbatani bainahuma jalsatun, maka sesungguhnya itu ada dua khutbah, di antara keduanya duduk, ya, seperti kita salat Jumat kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Summa idza faraga min at-tawafi